Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just in a form me only Allah, to God besides Allah, to him I obey and peace in the sea of Allah. Ya, yang terhormat, Kodia Jakarta Timur, Pak Soekardi, dan pimpinan Pawas Jakarta Timur, Pak Hasbi, dan jajaran, alhamdulillah, dari pribadi bersyukur dan sangat salut karena adanya Pawas ini. Dari Pawas inilah mengadakan program-program dan santri Jakarta Timur ini terkoordinir. Kerjasama ada, yaitu jalinan kebersamaan ada. Jadi di mata jaitan itu enak gitu, jadi ada teman yang koordinir. Setelah itu, pesan dari pribadi ini, kan Syekh Azaitun ini menyampaikan kita ini bukan berlibur, tapi belajar di masyarakat. Di sini kita belajar kumpul, belajar bersosialisasi. Tapi saya ingin lebih spesifikasi, bisa jadi belajar di masyarakat ini terjun ke masyarakat langsung, bisa pidato kah, bisa membaca Al-Quran di depan umum, atau membawa acara dalam acara-acara maulid. Itu dipersilahkan. Dan saya sampaikan pesan untuk orang tua agar menjaga anak-anaknya sholat lima waktu, ajarkan baca Al-Quran. Jangan sampai setelah dari azan ini lepas, ya, jangan sampai. Jadi setelah azan masuk, nah didik lagi baca Al-Quran. Nah mungkin, dan santri-santrinya juga saat di azan belajar yang rajin agar bisa memberikan kebanggaan untuk orang tuanya, ya. Mungkin cukup hari ini.